Hai, bertemu kembali. Ini kalender Sarawak. Baik, Kerajaan Negeri Sarawak kini sedang merancang untuk menjadikan Bandaraya Kuching sebagai bandaraya yang sihat. Ikuti laporan penuh ini. Terima kasih rakan di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam kalender Sarawak hari ini Khamis, 18 Oktober 2018. Kerajaan Negeri Sarawak sedang merancang untuk menjadikan Kuching sebagai sebuah bandaraya yang sihat dan kompetitif. Ketua Menterinya, Datuk Abang Johari Tun Openg berkata, cadangan tersebut penting untuk meningkatkan imej Kuching seterusnya mendorong kepada peningkatan ekonomi. Menurutnya lagi, apabila bandaraya ini menjadi tarikan dunia, ia juga akan jadi tumpuan pelabur-pelabur dan bakat-bakat hebat yang bertaburan di seluruh dunia. The challenge for the present government is to elevate Kuching City to the next level of development. We are now coming to the limits of city development as presented by existing infrastructure of Kuching City. The existing public transport system consisting of buses, taxis and private cars is beginning to create regular traffic jams at particular junctions and at times, a situation which is stressful because we are not used to traffic jams of any form here. Sehubungan itu, katanya lagi, Sarawak perlu merancang semula sistem pengangkutan awam termasuk memperkenalkan aliran transit bas aliran transit ringan. Ini untuk menyuraikan masalah lalu lintas yang sedia ada dan menyediakan infrastruktur asas bandar untuk pertumbuhan yang signifikan pada tahun-tahun mendatang, berikutan penggandaan populasi dan pertumbuhan ekonominya. Sistem pengangkutan awam yang baik katanya akan membolehkan perhubungan yang berkesan untuk perbandaran yang bersepadu termasuk mampu menyediakan perumahan yang sesuai yang mampu dimiliki oleh orang biasa. Sumber biodiversiti di Sarawak mempunyai potensi untuk dikomersialkan ke peringkat dunia. Ikuti laporan ini. Itu gesaan Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Sri Michael Man Yin Jawong kepada para penyelidik dan institusi penyelidikan di negara ini berikutan potensi yang ada pada sumber biodiversitinya. Menurutnya, sumber biodiversiti Sarawak juga amat berpotensi sebagai penawar dalam bidang perubatan. Kajian terperinci kelak akan mendedahkan khasiat makanan tempatan negeri itu yang berdasarkan rekod sekitar 10,000 spesies. There's a lot of potentials. So that is on medicinal value. And the same applies to the food value, which mentioned here, dabai. Dabai in the past is a crop, actually just like olive. In the past, was not known at all. Even in the 1990s, the price of dabai per kilo is about 3 ringgit because very little new amount. But today the price per kilo for dabai is about 30 ringgit. From 3 ringgit to 30 ringgit. Because people believe that there is medicinal value and it's very tasty, good to eat. Selain itu, katanya tanaman seperti akar-akar kayu juga mempunyai khasiat tersendiri dalam mengubati pelbagai penyakit. Baik, tindakan untuk memperketatkan had umur penjualan alkohol 18 ke 21 tahun merupakan satu langkah yang tepat. Ikuti laporan ini. Tindakan memperketatkan had umur penjualan alkohol dari 18 tahun kepada 21 tahun ke atas yang berkuat kuasa semalam merupakan satu langkah yang baik, kata Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Sri Fatimah Abdullah. Ini memandangkan kesan pengambilan alkohol boleh menyebabkan masalah sosial termasuk penyalahgunaan dadah. Ia bukan sahaja memudaratkan diri sendiri tetapi juga menimbulkan kesusahan kepada orang lain. Langkah meningkatkan had umur itu juga bertepatan kerana usia 18 tahun masih dikira sebagai remaja atau di peringkat persekolahan di mana ia tidak wajar dibenarkan untuk membeli atau minum alkohol. Sekian kalender Sarawak untuk edisi hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Saya Nesh Hamzah. Assalamualaikum dan salam hormat.